punya kabar terbaru nih mengenai Neng Heiko, di mana Neng Heiko lagi menghabiskan waktu bersama dengan Asha, yakni sahabat dekat dari Heiko Kandefangan. Di mana di sini Neng Heiko lagi mau makan tomat lah. Padahal Neng Heiko sendiri itu nggak suka sama sekali dengan tomat, guys. So, apa yang dilakukan oleh Asha dan Heiko? Yuk langsung saja kita lihat videonya berikut ini. Check it out. Jadi aku kan benci banget sama tomat. Oh my goodness. Jadi ini tomat pakai salt, pepper, and bukan chili cheese. Bukan chili. Oke, whatever. I'm sorry, but it's so good. Look, I'm sorry. She got it. Hey, hey. She got it. I got. This is disgusting. I cannot swallow a tomato. That is the best karaage I ever eaten. Thank you, Sambo. Guys, this is the best karaage I ever eat. It's all right. Kayak ada yang meledak-meledak ya. Kayak ada yang meledak-meledak dalamnya. It's so good. So French. Ini kita lagi winning sambal brioche. Oh my god. Tidak hanya itu, di mana Heiko kemarin juga lagi menghabiskan waktu bersama keluarga, yaitu Dedi and Mumu. Dia menghabiskan waktu di salah satu restoran mewah yang ada. Nah, di mana Heiko lagi makan-makan bareng dengan Dedi dan Mumu dan terlihat sangat happy banget ya guys, karena biasa meluangkan waktu bersama keluarga adalah hal yang sangat jarang terjadi karena kesibukan mereka masing-masing, dan bisa menghabiskan waktu bersama keluarga itu adalah hal yang sangat luar biasa, apalagi ketika Heiko udah punya sepasangan sendiri dan juga udah punya baby, so pasti akan lebih seru banget nih. Yuk Neng Heiko bisa, yuk sama Bang Azov, amin amin ya robbal alamin. Kita doakan aja semuanya, semoga Heiko dan Bang Azov bisa secepatnya halal ya guys, karena itu adalah yang dinantikan kita semua.